Hello there, Vito Bani. <coughs> silahkan, kalau ada yang mau tanya-tanya, langsung tanya aja. Halo Andi Hendra, kalau mau tanya apa, silahkan langsung. Halo Zazen Koro, silahkan. Kalau ada yang mau nanya, saya di sini siap menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Soalnya selama ini kan di YouTube saya tuh banyak tuh uh, di kolom komentar tuh banyak banget orang-orang yang nanya pertanyaan sakit ini, sakit itu. Nah, terus makanya saya bikin survei. Oh iya, Zenz Koro, oke, okay. tentang HNP, silahkan mau nanya apa. Ya, Andi Hendra tanya, "Keluhan pegel di leher, Bunda." Oke, jadi kalau pegel di leher dan Bunda itu penyebab yang paling umum itu ya, itu sesuai dengan yang saya udah jelasin di video saya soal cara pakai HP dan komputer yang benar. Jadi biasanya penyebab paling umum yaitu cara pakai HP, kebiasaan duduknya, kebiasaan pakai HP, atau komputer yang uh, mungkin kurang benar. Jadi ya, mesti diperhatiin postur kebiasaan duduknya waktu pakai HP itu gimana. Jadi jangan sampai kita menggunakan otot kita tuh secara berlebihan, misalnya sikutnya diangkat terus-terusan atau kepalanya nunduk terus-terusan waktu lihat HP, ya itu juga itu penyebab paling umum dari uh, sakit leher dan pundak sih. Ya jadi semoga itu menjawab pertanyaannya ya. Cuma kalau mau lebih jelasnya, uh, detailnya kayak gimana itu coba deh tonton videoku soal cara pakai HP komputer yang benar. Itu semua di video itu udah saya jelasin semuanya dengan detail kok. Semoga itu membantu ya. Sakit kepala sebelah dari apa? Oke, okay. uh, Didin Juhendi. Oke, okay, thank you pertanyaannya. Jadi kalau uh, sakit kepala sebelah itu kebanyakan orang kan mungkin kalau saya bilang ya ini karena dari iklan ya, iklan obat-obat sakit kepala, sakit kepala sebelah langsung diagnosanya migraine. Padahal migraine yang murni migraine, itu benar-benar migraine itu sangat jarang sih sebenarnya. Jadi kebanyakan sakit kepala itu penyebabnya lagi-lagi ya kebiasaan postur yang kurang benar pada saat kita duduk pakai HP atau komputer itu ya yaitu kebiasaannya yang kurang benar itu yang bisa bikin sakit leher, pundak pegel dan otot-otot ini yang terlalu berlebihan dipakai itu bisa nyebabin uh, trigger point referral. Jadi sakitnya itu bisa nyebar sampai ke kepala. Jadi kalau mau ini sudah topik yang sudah saya jelasin juga di videoku soal sakit kepala. Kalau mau lebih jelasnya buat Didin Juhendi, tolong cek video saya soal sakit kepala itu. Itu di video itu saya juga jelasin titik-titiknya, -titik ini nyebarnya kemana, ini nyebarnya kemana itu juga sudah saya jelasin kok. Oke, jadi semoga itu menjawab pertanyaannya ya. Terus pertanyaan berikutnya itu dari Sezen Koro ya. Operasi HMP, masih sering nyeri kalau capek biar otot lower back normal kok. oke. <tuh> jadi gini. Jadi dari tadi kan saya ngomong itu soal penyebab utama, penyebab utama ya. Jadi misalnya ini penyebab utama nih, penyebab utamanya di sini. Nah, karena ini penyebab utamanya, gejalanya seperti ini. Mungkin e, contohnya dalam kasus ini, dalam kasusnya Koro itu gejalanya HNP. Ini HNP. Nah, terus HNP-nya ditangani dengan operasi. Ini operasi ini untuk menangani gejala HNP-nya nih nah setelah operasi selesai atau mungkin setelah minum obat atau mungkin e, barangkali setelah terapi pun diterapi ya untuk menghilangkan gejala tapi penyebabnya ini nggak pernah diberesin yaitu kebiasaan duduk yang nggak benar atau mungkin kebiasaan angkat-angkat barang yang nggak benar atau mungkin zaman sekarang toko online ya packing 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 di lantai nggak benar juga cara duduknya atau angkat barangnya ya ini tetap terus-terusan bakal kambuh-kambuh terus meskipun sudah dioperasi. Jadi yang penting ini gejala penyebab utamanya harus dibereskan dulu. Sama kayak contohnya saya kasih contoh lain lagi tuh orang gendut ya, misalnya orang obesitas. Obesitas terus operasi plastik untuk membuang lemaknya, menguruskan badan. Nah, setelah operasi perubahannya langsung eh, drastis ya perubahannya. Nah, tapi terserah dasar eh, regardless nggak eh, peduli sudah operasi tapi kalau sudah operasi pun makanya tetap pola makannya tetap gila seperti dulu, tetap banyak banget ya nanti gendut lagi. Jadi ya itu penyebab utamanya yang harus diberesin. Jadi soal HNP lagi-lagi saya juga sudah bikin videonya secara detail cara angkat barang, cara duduk yang benar gimana, terus cara rehabnya selagi uh, sakit kena sakit HNP itu gimana itu silakan dicek di playlist sakit pinggang. Semoga menjawab pertanyaannya Sesen Koro ya. Kalau Andi Hendra tadi, apakah bisa menyebabkan susah tidur? Iya jadi sakit leher, sak pegel di leher dan bunda itu ya jelas saja bisa menyebabkan susah tidur sih. Bayangin aja kalau mau tidur terus leher bundanya nyut-nyutan terus ngilu terus ya pasti bakal mengganggu, bakal mengganggu kualitas tidur dong ya. Jadi ya memang bisa sih menyebabkan susah tidur. Oke, pertanyaan berikutnya dari Liao Si Sam ya. Tangan saya sering kesemutan tapi tidak tentu, nah, frekuensinya tidak menentu waktunya kesemutan dari bahu sampai jari. Oke, okay. ini ini kemungkinan diagnosanya itu lagi-lagi uh, mirip penyebab utamanya yaitu cara pakai HP atau komputer yang kurang benar, uh, kebiasaan postur duduknya. Tapi kalau mau tahu diagnosanya ini apa, itu kemungkinan itu penjepitan urat saraf dari pundaknya, uh, dari sekitar sini. Nah. Jadi seperti yang tadi sudah saya bilangin, ini penjepitannya ini kemungkinan besar karena overuse muscle di pundak atau di leher sini. Nah kondisi ini itu namanya kalau mau di Google dicari di Google ini saya eh, rencana mau bikin video, cuman belum belum saya pikirin dulu sih, belum saya eh, rencanain. Saya lagi rencana mau bikin video topik-topik yang lain dulu. Cuman ini kemungkinan besar diagnosanya thoracic outlet syndrome. Ini saya tulisin buat. Uh, Sam ya uh, kondisinya. Jadi kalau mau tahu lebih lanjut bisa di Google ya. Uh, thoracic Outlet Syndrome. Jadi thoracic Outlet Syndrome itu apa? Ya seperti yang sudah saya jelasin barusan. Jadi penjepitan saraf di sini yang disebabkan karena yaitu uh, kebiasaan pakai HP atau kebiasaan Pakai komputer, laptop yang kurang benar. Oke, okay, sama-sama di New Handy. Ya, jadi tadi jawabannya semoga uh, membantu ya, Leo Sism ya, pertanyaannya sudah menjawab. Bunga indah, kalau telapak tangan kebas, sebagian telapak kaki di bawah jari itu juga kenapa ya? Oke, okay, kalau telapak tangan kebas, atau mati rasa ya, itu penyebabnya macam-macam. Cuman yang paling umum itu carpal tunnel syndrome biasanya. Tapi ya lagi-lagi penyebabnya macam-macam. Cuman yang paling umum sih itu. Uh, jadi kalau mau uh, cek, bisa cek itu video saya soal carpal tunnel syndrome di YouTube saya ya. Mungkin bisa membantu. Kalau sebagian telapak kaki di bawah jari itu juga mati rasa, itu penyebabnya beda. Soalnya kalau tangan itu hubungannya sama leher atau pundak. Kalau kaki itu hubungannya sama uh, pangkal paha atau pinggang. Jadi, telapak kakinya itu mati rasa atau kebas, itu kemungkinan besar karena masalah di pinggang. Jadi, coba cek video saya soal uh, sakit pinggang karena HNP. Semoga membantu ya. Cuma, kalau mau lebih pastinya, diagnosanya itu apa ya? Harus diperiksain dulu. Jadi, kan ya, diagnosakan penyebabnya, gini-gini kan macam-macam ya. Jadi, yaitu coba deh diperiksain dulu ya. Halo juga, Arne Otik saw. Thank you udah joining di Q&A ya. Oke, bunga indah pengobatan. Iya, Pengob uh, kalau soal pengobatannya tadi seperti yang sudah saya bilang ya. Jadi kalau carpal tunnel syndrome mungkin bisa coba cek video saya soal itu. Kalau yang telapak kaki kesemutan atau kebas itu juga bisa cek yang sakit pinggang karena HNP ya. Oke, semoga membantu bunga indah pertanyaannya. Boski, Boski tulang belakang, sayap kiri kanan sering sakit. Oke. Okay. Sayap kiri. Sayap kiri maksudnya tulang belikat ya, boski boski. Atau yang dimaksud sayap itu apa ya? Oke, okay. Andi Setiawan mengatasi kepala tegang. Ya, kepala tegang tuh lagi-lagi karena kebiasaan pakai komputer atau HP yang kurang benar sih caranya. Cara yang benar gimana? Coba deh cek videoku soal itu, soal cara pakai HP dan komputer yang benar ya kepala tegang sih biasanya itu gejala-gejala awal sebelum sakit kepala. Ya, itu mirip sama pertanyaannya pertanyaannya si Andi Hendra tadi yang pusing sakit kepala sebelah. Eh, sakit kepala. Oh, Didin Juhendi. Ya. Itu kemungkinan besar mirip sih sama itu dan ini memang masalah-masalah umum sih ini. Jadi ya, semoga membantu ya Andi Setiawan. Oke, session Koro lagi. Uh, Oke, okay. buat asesen Koro tanya soal nge-gym ya, boleh nggak nge-gym setelah operasi HNP? Hmm. Jadi uh, olahraga apapun sih itu tekniknya harus benar sih. Jadi kalau misalnya uh, lagi nge-gym, ya otomatis kalau misalnya habis operasi uh, lagi masa recovery itu setelah operasi harusnya rehab sih, rehab dulu. Dan kalau sudah selesai program rehabnya, baru bisa uh, kembali beraktivitas normal sebelum kena HNP. Cuma kalau masih sakit-sakit, masih ada nyeri-nyerinya setelah operasi, saya saran sih jangan dulu deh. Mendingan latihan rehab dulu sampai udah nggak sakit sama sekali, baru boleh mulai gym lagi deh. Soalnya ya itu jangan sampai ini uh, belum sembuh 100 terus cedera lagi, terus malah nggak bisa ngejim dalam jangka waktu lama kan ya lebih ya lebih lama lagi penyembuhan nyantar ya. Oke, halo juga Ensaida. Thank you udah join. Ya, terima kasih kembali Liao Sisem. Oke, artne otikso ya. Pas duduk atau berkendara, pantat sama kalian terasa kesemut. Oke. Ini mungkin kalau pas duduk atau berkendara ini saya asumsikan berkendara apa sepeda motor atau sepeda uh, pancal ya sepeda itu ya sepeda biasa ya soalnya ini kalau misalnya sampai kesemutan di daerah kelamin atau daerah pantat itu itu kemungkinan besar tempat duduknya itu terlalu kecil jadinya karena tempat duduknya terlalu kecil beban badan kita itu terlalu terkonsentrasi di titik uh, Apa dudukan ini yang lumayan kecil jadinya terlalu terlalu tertekan urat saraf di bagian pantat kita atau mungkin tempat duduknya terlalu keras itu bisa jadi seperti itu sih ya bukan masalah sering sumba atau enggak sih oke semoga membantu ya oke berikutnya pertanyaan dari sumber belajar dan inspirasi kalau lagi angkat tangan bahkan juga mau oke oke Ya kalau soal ini itu lagi-lagi masalah salah satu masalah yang umum banget ya. Uh, jadi ini saya sudah bahas di video saya soal sakit bahu. Jadi pada dasarnya itu sakit uh, rotator cuff syndrome. Terutama di otot rotator cuff. rotator cuff itu ada empat otot ya. Nah uh, otot uh, rotator cuff yang paling umum kena cedera, terutama kalau kayak begini gejalanya nggak bisa angkat tangan, itu biasanya masalah dari supraspinatusnya. Jadi nama ototnya itu supraspinatus, di letaknya lokasinya sekitar di sini, itu terjepit. Nah biasanya kenapa ini bisa sampai terjepit ya? Karena kalau penyebabnya kalau nggak overuse, mungkin kalau nggak overuse ya itu lagi-lagi cara pakai HP atau komputer yang nggak benar. Ujung-ujungnya yang paling penting itu ergonominya. Jadi kalau misalnya kita aktivitas sehari-hari sering di depan laptop, sering pakai HP itu ergonominya harus dijaga. Dan penyebab masalah uh, yang paling umum dari orang-orang ini, dari pasien-pasien saya juga ergonominya nggak benar itu karena kursinya kependekan atau mejanya terlalu tinggi. Jadinya sikut saya itu harus terus-terusan ngangkat seperti ini. Dan otot mana yang uh, kita pakai untuk ngangkat sikut ini? Ya salah satunya otot supraspinatus ini. Apalagi kalau laptopnya jauh atau mungkin kita suka kayak duduk uh, lagi duduk terus kita begini fokus di laptopnya. Gini lama-lama bikin pundak kita, bahu kita itu maju ke depan. Jadi bahu bahunya semakin maju ke depan, otot ini nggak lagi cukup untuk gerak ke samping, nancep di sini, tapi harus gerak ke samping, terus bengkok meliuk ke depan. Jadinya setiap kali otot ini kontraksi, kita lagi angkat tangan gini ya, jadi kontraksinya dari angle atau posisi yang nggak optimal. Jadinya ya PR-nya kayak gimana, itu bisa cek di video saya soal itu, sakit bahu. Oke, semoga membantu ya. Oke, okay. Tarsini Rini, migrain. Oke, okay. ini tadi sama pertanyaannya sama kayak, uh, siapa tadi, Didin Juhandi handy kayaknya soal pusing ya. Ya, yeah, jadi uh, ini saya sudah bahas sih di video saya soal sakit kepala, jadi kalau mau bisa uh, nonton video saya soal itu, dan basically migran itu, itu uh, diagnosa yang kurang tepat sih. Jadi migrain yang sungguh, yang murni migrain itu benarnya nggak seperti uh, kebanyakan orang bilang migrain ya. Jadi jadi bukan semua sakit kepala sebelah itu diagnosanya migrain. Tapi biasanya itu gar, karena ergonomi yang lagi-lagi ergonomi kurang benar, cara duduknya nggak benar, cara pakai HP atau komputer kurang benar, uh, overusing uh, otot di sekitar leher kita ataupun enggak, itu nanti otot-otot yang inflame atau overuse ini bisa nyebar sampai ke atas ke kepala bikin kita sakit kepala. So semoga membantu ya uh, menjawab pertanyaannya tar sini Rini ya. Oke okay, pertanyaan berikutnya Julie Chen. Oke okay, dari Julie Chen kenapa belakangan ini tulang telapak kaki, tulang telapak kaki sampai pinggul sering sakit. Oke okay. tulang telapak kaki. Yang dimaksud tulang telapak kaki itu apa ya? Telapak kakinya atau tulang mata kakinya atau apa ya? E, kalau sakitnya dari tulang dari telapak kaki sampai ke pinggul atau mungkin pinggang ya maksudnya, e, mesti perlu diperjelas sih. Kemungkinan besar ini karena HNP sih. Jadi sakit dari pinggang karena HNP urat kejepit, sakitnya nyebar sampai ke pantat sampai ke telapak kaki bisa juga. Soalnya kan urat saraf yang Bikin uh, supply uh, saraf di sekitar kulit kaki kita, itu kan karena semuanya asalnya dari pinggang. Jadi kalau masalah dari pinggang sakitnya bisa nyebar ke sampai telapak kaki. Oke, semoga menjawab pertanyaannya Julie Chan ya. Terus next question. Oke, nafil nafil. Kalau habis duduk kepala sering pening. Oh ya, jadi iya ini banyak banget ya kayaknya orang pusing ya. Oke jadi ini sudah saya jelasin ya di video saya soal sakit kepala sama e, jadi pada dasarnya e, penyebab utama dari sakit kepala itu yaitu cara pakai HP atau komputer yang nggak benar, cara duduknya nggak benar, mejanya ketinggian kursinya kependekan biasa penyebab paling umum itu sih atau mungkin kita cara pakai HP-nya kurang benar, jadi kita pakai HP ini saya contohin ya misalnya pakai HP terus kita pakai HP-nya gini gini nunduk terus ya lama lama lehernya ini iritasi belakang lehernya kalau sudah iritasi ya sakit kepala. Oke. Okay. Tapi kalau mau lebih jelasnya bisa nonton video saya soal itu, soal sakit kepala ya. Oke, okay. dari Wisata kicau, <coughs> leher kanan terasa mengganjal di bahu sampai dada. Hmm. Leher kanan terasa mengganjal di bahu sampai dada. Oke, okay. ini mungkin ini mungkin kayak semacam gejala salah bantal kali ya. Mungkin ini punya kebiasaan tidur miring kanan terus, tah? dengan bantal yang terlalu tipis atau terlalu empuk. Mungkin kepala sebelah kanan juga keamanan, iya. Kemungkinan itu sih, tapi ini mesti uh, perlu diperjelas lagi sih. Biasanya itu kerasa uh, kanannya kerasa nggak enak, tuh, waktu bangun tidur, atau waktu lagi kerja siang hari, atau waktu lu sore sore, atau waktu malam mau tidur. Atau waktu lagi ngapain sih? Kemungkinan, kalau dilihat dari uh, informasi yang saya baca ini aja sih, kemungkinan ya mungkin bantalnya terlalu tipis, terlalu empuk, terus kebiasaannya tidur miring kanan. Jadi kepalanya gini, terus waktu tidur kegencet semua persendiannya. Oke, uh, jadi semoga menjawab ya, wisata kicau. Oke, Andi Setiawan, kepala tegang di kompres air hangat boleh, nggak boleh banget. Silahkan. Jangan dingin, tapi hangat, oke? Okay? Sesan Koro tanya lagi dok, kalau mau berdiri dari posisi jongkok, lutut saya nyeri. Hmm. Berdiri dari posisi jongkok, lututnya nyeri. Lutut bagian mana ya? Bagian depan, kerasa sakitnya itu di depan, di permukaan, atau di tengah-tengah di dalam lututnya, atau di belakang lututnya, atau di samping luar lututnya, yang mana ya? Dan ini sakit lututnya itu satu lutut aja atau dua-dua? Coba diperjelas deh, eh, Leonardo. Kalau suka pijat badan, boleh nggak? Karena badan selalu pegel. Boleh nggak? Boleh sih, boleh-boleh aja. Kalau mau pijat-pijat terus, cuman kalau saya jadi uh, kamu, Leonardo, ya, saya lebih tertarik buat cari tahu kenapa badan saya suka pegel. Karena kan, kalau setiap minggu, setiap hari pijat-pijat terus kan, ya, ya, enak-enak ya aja, cuman kan. Kita nggak bakal pernah tahu dong, penyebabnya kenapa kok suka pegak. Nah, itu yang harus dicari tahu. Penyebab utamanya itu yang penting dicari tahu dulu. Oke, semoga membantu ya. Oh, Jeffrey, Jeffrey Leonardo, kalau massage chair, oh, SIM bagus nggak? Hmm, ini, kalau menurut saya sih, kalau soal massage chair, itu nggak peduli sih, massage chair merek apa aja, karena kita mesti ingat, massage chair, kursi pijat itu bu dibuat dibikin didesain untuk massal untuk kebanyakan orang. Jadi kalau mau bagus kalau mau kursi pijatnya itu bagus untuk Jeffrey Leonardo nggak mungkin karena kursinya itu nggak bisa disesuaikan sesuai dengan badannya Jeffrey Leonardo. Tapi ini ya disesuaikan untuk kebanyakan orang. Jadi bagus atau enggak ya ya boleh-boleh aja. Cuman ya nggak bakal bisa sebagus kalau dipijat sama orang karena kalau dipijat sama orang kan ya tangannya bisa langsung kerasain dan lebih spesifik, oke. Okay, semoga menjawab ya. Uh, berikutnya Valentau oh gila banyak banget ya. <laughs> oke, okay, uh, next one Valentaliara. Uh, kalau tulang ekor seperti lebih condong kiri dan bagian kiri lebih sering sakit. Oh, tulang ekor lebih condong kiri ini siapa ya yang dia sudah diperiksakan dan didiagnosa sama orang, sama health professional, sama dokter, kalau tulang ekornya condong ke kiri, kok saya jarang banget ya ketemu. Paling selama 8 tahun praktek ini cuma ketemu satu kasus saja tulang ekornya itu miring dan itu pun karena kecelakaan. Jadi ini coba deh diperjelas lagi, maksudnya uh, tulang ekor miring itu kerasa-kerasa sendiri, atau sudah didiagnosa sama dokter Memang betul dilihat Atau mungkin bahkan di ronsen Kelihatan tulang ekornya miring atau gimana Oke terima kasih kembali Julie Chen nah, Citra Dewi Sakit belikat karena GERD Oke Kalau GERD ini memang Ya ini video yang saya rencana mau bikin ya Tapi belum saya bikin dulu Jadi GERD atau reflux Itu penyebab utamanya itu Lumayan simple sih sebenarnya Jadi penyebab utamanya itu adalah pola makan atau diet yang karbohidratnya terlalu tinggi. Jadi karbohidrat itu apa aja nasi mie roti tepung kue-kue cemilan kerupuk minuman manis termasuk buah pun juga hati-hati buah boleh makan tapi jangan banyak-banyak soalnya buah kan juga lumayan manis karbohidratnya lumayan tinggi. Jadi itu yang mesti kita hindari. Jadi kalau itu semua kita hindari terus makanya apa dong? Makanya daging dan sayur. Makan jerohan, makan kuning telur, makan seafood selama nggak alergi, silahkan boleh. Jangan takut kolesterol, kolesterol sudah terbukti, tidak berhubungan langsung dengan penyakit. Oke, okay? terus setelah makan itu juga, kalau bisa eh, jangan berbaring selama dua jam setelah makan. Jadi, kita setelah makan tuh, kita duduk aja, jangan sampai berbaring ya. Eh, setelah dua jam baru, boleh berbaring, jadi menjaga supaya asam lambungnya jangan sampai naik. Oke. Okay? Semoga membantu ya menjawab pertanyaannya Citra Dewi. Berikutnya Syafina aja. <tuh> kalau pas lagi menstruasi sering migrain, wajar nggak? Wajar dalam arti iya banyak uh, pasien saya yang saya dengar pasien saya yang mengeluhkan itu wajar dalam arti umum ya. Cuman ini kalau uh, saya bilang kemungkinan, kan ini kan saya cuman mendebak-nebak aja ya kayak gini. Soalnya kalau soal menstruasi ini terus terang ini uh, rada di luar bidang saya. Cuma kan tebakan saya itu mungkin uh, jumlah sel darah merahnya uh, darahnya itu kurang darah. Jadinya coba uh, minum suplemen zat besi atau suplemen-suplemen penambah darah. Mungkin uh, selagi menstruasi itu darahnya uh, terlalu uh, keluarnya terlalu banyak. Jadi kita le lebih kekurangan darah waktu menstruasi dan jadi migrain. Kemungkinan itu. Semoga membantu ya. Oke, jadi sesen koro menyambung yang tadi ya, di dalam lutut. Oke, ini satu lutut aja atau dua-dua lutut ya? Lutut kanan bagian dalam, oke. Ini uh, kemungkinan sih sakit lututnya kemungkin karena pengapuran ya. Kalau boleh tahu sesen koro ini umur berapa ya? Kalau pengapuran, ini coba deh, mungkin dicoba uh, video saya, tonton video saya soal sakit lutut karena pengapuran. Coba deh latihan-latihan di video itu juga cara jalan dan larinya juga harus dibenerin. Cara jalan lari yang benar seperti apa itu bisa dilihat juga di video saya soal itu. Sudah saya bahas juga, oke? Okay. Oke, okay, pertanyaan selanjutnya dari Alkata SW. ankle sering tiba-tiba keceklok saat dipakai berjalan. Oke, okay. dan terasa nyeri banget. Oke, okay. ini juga saya udah bikin video soal keselio. Kemungkinan besar ini uh, dulu pernah kena keselio. Terus setelah keselio, didiemin aja tanpa ada program rehab yang sesuai. Jadinya, keseimbangannya setelah cedera keseleo itu belum pernah terehabilitasi. Jadi keseimbangannya di engkel yang pernah cedera itu ya nggak pernah diberesin, nggak pernah dibalikin seperti normal lagi. Jadi keseimbangannya kurang bagus. Jadinya sering kalau menapa itu karena keseimbangan kurang bagus, sering kesleo, keceklo gitu ya. Jadi coba deh, cek video saya soal kesleo itu. Di situ ada latihan-latihan rehab untuk uh, salah satunya juga mengimprove balance-nya juga. Oke, okay, jadi supaya kalau balance-nya lebih diimprove improve uh, kemungkinan keseleo lagi lebih kecil. Oke, okay, semoga menjawab ya. Gunung W. Boyok ke bawah kok sakit. Oke, okay, Gunung W kalau ti kalau bangun tidur uh, pinggangnya ke bawah sakit ya. Kemungkinan besar ini karena rajangnya terlalu empuk. Lumpuh, ditambah dengan e, mungkin kebiasaan tidurnya terlentang terus. Jadinya, sewaktu kita tidur terlentang terus, ditambah dengan ranjang yang terlumpuh, kita ya, posisi tidurnya seperti ini, terus soalnya kan ranjangnya terlumpuh ya. Jadi, kita tidur dengan posisi membungkuk terus ya. Kalau kita membungkuk terus ya, pasti sakit pinggang. Jadi, kemungkinan itu sih tebakan saya ya, Ketiara Octaviani suaminya sering kebas apalagi pas bawa motor. Ini kebasnya di mana ya? Di tangan atau di kaki atau di mana ya kebasnya? Kira-kira obatnya apa? Nah ini. Jadi eh, jangan langsung mikir ke obat tapi mikir dulu eh, penyebabnya apa. Nah, jadi coba deh eh, kasih lagi kasih saya informasi lebih lagi biar saya bisa eh, nebaknya lebih akurat kira-kira itu penyebabnya kenapa. Oke. Okay. Andi Hendra terapi yang harus dilakukan sendiri di rumah itu apa aja dan berapa kali sehari setelah awal di rumah kanan terus ya. Ya, ini kayaknya Andi Hendra tadi pertanyaannya sudah saya jawab ya, yang soal sakit leher ya. Bentar, saya scroll up dulu ya, Andi Hendra. Eh, mana tadi ya? Oh, yang pusing, pusing ya. Eh, keluhan pegel di leher, iya. Uh, Oke. Okay. Yeah, iya, kalau soal terapinya itu ya itu. Jadi uh, coba pakai kompres hangat, sama coba silakan cek juga uh, video saya soal sakit le sakit di leher, pegel-pegel di leher atau kecetik di leher. Coba uh, uh, lakuin dulu saran-saran latihan rehab yang sudah saya ajarin di video itu ya. Itu semuanya udah saya jelasin secara detail di video itu kok berapa sering, berapa set, berapa repetisi, semuanya ada di sana, oke? Okay. Apakah salah satu penyebabnya karena saya suka tidur miring ke kanan terus? Bisa jadi kalau bantalnya terlalu tipis. Jadi kalau kita mesti ingat ya kalau misalnya kita tidur miring, misalnya nih, saya lagi tidur miring sebelah kiri. Nah, bayangin kalau bantal saya itu uh, nggak tebal segini, tapi bantal saya mungkin tebalnya segini. Ya saya otomatis tidurnya seperti ini terus, dan kalau saya tidurnya kepalanya seperti ini terus. Semaleman itu persendian di leher samping sini sama pundaknya itu kegencet terus-menerus. Ya bayangin aja kalau persendian digencet terus-terusan berjam-jam ya, ya pasti sakit. Oke. Okay. Hmm, pertanyaan selanjutnya dari Andi Setiawan. Dikasih obat apa kalau kepala nyeri banget dok? Oke. Okay. Jadi ya penyebab utamanya kalau sakit kepala kan sepertinya sudah saya jelasin tadi ya. Kalau obat kita harus Uh, ingat, kalau obat itu fungsinya tidak pernah menyembuhkan. Obat itu fungsinya hanya meredam sakitnya sementara plus ada efek samping. Jadi kalau mau obat untuk meredam sakitnya sementara aja, bisa pakai obat-obat apapun itu, merek apapun. Yang penting kandungannya, komposisinya ada diklofenak atau uh, ibuprofen. Jadi uh, salah satu itu ya, diklofenak atau ibuprofen. Tapi ya itu, jangan dipakai rutin, dipakai seperlunya aja. Tapi yaitu fokus kita bukan obatnya, tapi penyebabnya apa. Oke. Okay. Leonelli. Umur 53, naik tangga kadang-kadang dengkul saya suka sakit. Ah, oke. Okay. Ini kalau saya tebak kemungkinan ini sakit lututnya mungkin salah satu aja ya, bukan dua-dua. Ini kemungkinan osteoporosis eh osteoporosis apa? Osteoarthritis, osteoartritis atau pengapuran. <tuh> Silakan coba uh, cek video saya soal sakit lutut karena pengapuran itu. Kalau suplemen sih uh, daripada minum suplemen yang juga uh, secara research itu belum terlalu terbukti uh, bekerja efektif atau enggak, mendingan lakuin sesuatu yang lebih terbukti deh secara ilmiah ya, yaitu dengan lakuin latihan-latihan rehab yang sudah saya ajarin di video saya. Itu latihan latihannya sudah ada bukti-bukti ilmiahnya jelas mendukung kalau itu bagus untuk pengapuran. Kalau suplemen, pengen tetap minum suplemen, tapi ya tetap harus latihan rehab lo ya. Nggak bisa minum suplemen aja terus berharap kita rileks-rileks, santai-santai, tahu-tahu sembuh sendiri nggak mungkin. Kalau suplemen itu mungkin glukosamin coba deh. Tapi ya itu, glukosamin itu ada beberapa research, hasil research yang buktiin kalau ini memantu uh, membantu pengapuran, tapi ada juga research-research lain yang bilang hasilnya itu tidak membantu sama sekali. Jadi hasil dari research, research pada saat ini itu masih belum konklusif, masih belum satu suara. Jadi kalau mau coba glukosamin boleh, tapi ya hati-hati kalau misalnya uh, Leonel ini ada diabetes, glukosaminnya juga uh, mungkin konsultasiin ke dokter dulu deh. So, soalnya glukosamin itu salah satu bahan dasarnya juga seperti glukosa, seperti da uh, gula ya. Jadi bisa bikin diabetesnya kalau ada diabetes tambah parah. Hmm. Andi Hendra, oke, okay, pertanyaan yang bagus banget. Jadi, nggak perlu minum statin ya, dok? Kalau kolesterol agak tinggi, bikin video tentang kolesterol. dok. Okay. Oke, kalau video tentang kolesterol, benarnya saya udah bikin sih video yang soal asam urat dan kolesterol. Jadi, jawaban singkatnya, jangan minum statin karena statin itu mengobati kolesterol yang sudah terbukti beberapa tahun belakangan, tidak menyebabkan sakit-sakit uh, penyakit kayak stroke, uh, darah tinggi, atau mungkin sakit jantung itu enggak. Jadi yang bikin stroke atau uh, sakit jantung atau diabetes itu penyebabnya sama, yaitu karbohidrat, bukan kolesterol. Kolesterol tinggi tidak akan menyebabkan sakit penyakit selama uh, karbohidratnya rendah. Atau triglyceride atau HbA1c itu rendah. Kalau kolesterolnya tinggi, di tambah dengan trigliserit tinggi, HbA1c tinggi, glukosa puasa, glukosa nggak puasa tinggi, ya sudah. Jadi itu membuktikan kalau kolesterol, HDL, LDL itu ya ya nggak terlalu bukan faktor penentu sakit atau enggaknya itu enggak. Jadi kalau bisa jangan minum statin. Dan salah satu efek uh, samping yang lumayan umum dari statin atau obat-obatan kolesterol itu adalah sakit kepala. Nomor dua, efek samping yang umum itu sakit otot otot mana aja ya bisa di mana aja soalnya kan itu obat bahan kimia ya jadi efeknya bisa nggak uh, bisa diprediksi sakitnya sakit otot di mana di leher atau di pinggang bisa dimanapun jadi hati-hati. Oke -hati. hey, terima kasih juga Citra Dewi udah join di live Q&A. Lihinet KL saya kena cedera ankle bikin video reposisi. bikin video reposisi ankle dislok mandiri. Waduh kalau Reposisi ankle dislocation, tuh, <laughs> saya nggak nyaranin kalian lakuin sendiri di rumah sih. Mendingan uh, kalau mau repositioning ankle yang sudah dislocation, mendingan dibawa deh ke terapis yang latar belakang pendidikan medisnya jelas ya. Jadi, saya nggak rekomendasi repositioning ankle dislocation sendiri atau mandiri, karena itu kalau caranya nggak benar bisa bahaya. <laughs> Oke, jangan. Oke, okay. uh, terima kasih juga Syafina, semoga membantu. Terus Tiara Oktaviani di tangan. Oke, okay, ini kayaknya tadi yang nyetir motor ya. Tiara, uh, suami saya sering kebas. Oke, okay, bawa motor. Oke. Okay. Yeah, iya, jadi coba uh, Ibu Tiara, coba cek video saya soal carpal tunnel syndrome. Kemungkinan suaminya itu kalau nggak kena carpal tunnel syndrome, kemungkinan juga itu penyempitan sarafnya dari pundak Ya, jadi kalau kebasnya itu di lengan atas sampai ke telapak tangan, kemungkinan penjepitnya dari uh, penjepitan saraf dari bunda. Kalau kebasnya cuma di telapak tangan aja, itu kemungkinan karbo tanolnya. Nah, jadi penyebab utamanya itu mungkin kalau lagi bawa motor itu duduknya terlalu jauh dari gagang stirnya itu. Jadi itu bisa dicoba uh, bilangin suaminya uh, duduknya mungkin lebih dekat lagi ke gagang setirnya itu supaya nggak terlalu menjangkau terlalu jauh ke depan sampai otot ini kita pakai secara over overuse ya semoga membantu sama ininya pakai kompres-kompres hangat oke okay. angelir jus lengan kanan saya sakit setelah angkat terlalu berat sekarang kalau angkat berat nggak kuat oke okay seperti lemas tangan kanan dekat sendi saya sudah oke. Ya, jadi buat angelir jus itu saya saranin eh, kamu coba eh, cek video saya soal sakit bahu. Itu saya sudah jelasin semuanya di sana. Kemungkinan besar ini karena eh, setelah angkat berat itu terlalu berat dan eh, rotator cuff-nya otot rotator cuff-nya yang terutama bernama supraspinatus itu teriritasi atau inflamasi. Nah, cara rehabnya itu coba uh, kamu cek deh videoku soal sakit bahu. Itu aku ajarin semua uh, latihan rehabnya di sana. Kalau dari video itu masih kurang setelah dicoba beberapa se dicoba seminggu masih belum ada perkembangan, aku saran coba deh ke klinik uh, klinik lain deh. Kalau misalnya bukan tempatnya lokasinya buka domisili bukan di Surabaya, coba di uh, klinik fisioterapis terdekat deh. Atau mungkin kalau lebih suka pengobatan medis timur, seperti akupunktur atau sinse, ya mungkin coba klinik yang lain. Kalau kalau nggak suka, kalau masih kurang puas di satu klinik, coba ke klinik saat lainnya untuk second opinion. Oke. Okay. Oke, okay, tadi ngelanjutin pertanyaan sebelumnya ya, dari Valenta Liara. Untuk, untuk yang tulang ekor condong kiri hanya kerasa, rasa sendiri. oke? Okay. Soalnya sering merasa sakit di bagian kiri dari pinggul. Oke. Okay. Ini kemungkinan e, coba deh cek dulu videoku soal sakit pinggang karena HNP. Jadi kemungkinan ini mungkin HNP deh. Soalnya kalau e, sakitnya di tulang ekornya, penyebab sakitnya itu karena tulang ekornya sendiri itu terus terang agak jarang sih, kecuali jatuh, jatuhnya duduk atau gimana. Cuma kalau tiba-tiba nggak ada nggak ada jatuh, nggak ada trauma gitu, tahu-tahu sakitnya tulang ekor, kemungkinan besar karena kalau nggak kebiasaan duduknya yang kurang benar, suka monggo-monggo atau kalau enggak ya itu HNP. Oke, okay? jadi coba cek uh, video saya soal itu ya. Semoga membantu. Oke, okay, wisata kicau, leher kanan bagian belakang dan, uh, ototnya dan jalan-jalan. Terus kepala bagian kanan jadi. Ya, yeah. wisata kicau coba deh uh, cek itu video saya soal sakit kepala ya. Sama cara pakai HP dan komputernya itu juga dicek video saya soal itu. Uh, semoga itu menjawab pertanyaannya ya tapi basically sih ya kebanyakan penyebab paling umum yaitu um, kebiasaan duduk, kebiasaan pakai HP, komputer yang kurang tepat oke, okay, thank you Urodi, sukses selalu, thank you oke, okay, dari Ella Sulastri telapak tangan kiri kebas, kadang disentuh sakit, oke okay. coba deh, cek video saya soal carpal tunnel syndrome, kemungkinan itu oke, okay, semoga menjawab ya Andi-Andi, risk kanan bagian atas tengah punggung, risk kanan bagian atas tengah sakit kalau ditekuk ke atas, seperti, oke, okay, seperti yang tulang-tulang yang diapain ya. Uh, coba deh, kamu uh, buat Andi-Andi ya, cok ini kemungkinan ada iritasi di sendi di bagian pergelangan tangan yang di belakang sini, mungkin uh, iritasi karena uh, exercise-nya, olahraganya mungkin terlalu uh, keberatan. Jadi, sementara ini coba ininya diregang-regangin. Caranya gimana ngeregangin persendian di sini? Itu gampang. Jadi, pergelangan tangan seperti ini, terus saya remes kayak gini, terus saya tarik. Nah, jadi saya remes, tarik, tahan sekitar 2-3 detik. Dihitung sendiri, kalau sudah 2-3 detik, selesai, dilepas, diulang lagi, dilepas, kalau bisa juga kita tarik sambil kita gerakin ke atas. Jadi tarik terus kita gerakin ke atas gini. Tarik gerakin ke atas. Jadi diregang-regangnya sendi, eh, sendiri sendinya ya. Mungkin sewaktu kamu ngelakuin ini itu bisa kerasa ada ceklek-ceklek gitu, itu nggak apa-apa, terusin aja. Cuma kalau masih belum ada perkembangan, saya saran coba deh diterapiin dulu, diperiksain untuk cari diagnosa yang paling tepat itu seperti apa, karena kan di sini saya nggak bisa periksa fisik, jadi saya bisanya cuma tebak-tebak aja. Jadi coba deh gitu. Oke, okay. semoga menjawab ya. Sri mana tadi Sri Oke, okay. Sri Mau tanya kalau bangun tidur tangan saya kram dan kebas. Oke, okay. ini kemungkinan tidur miringnya kelamaan di kelamaan di satu sisi aja. Jadi eh, gimana ya? Yaitu mungkin bantalnya jangan tipis-tipis kalau tidur miring. Uh, kalau kebiasaannya tidur miring terus yaitu pastiin bantalnya seperti yang saya tadi sudah jawab pertanyaan dari orang sebelumnya itu kalau misalnya saya tidur miring itu misalnya saya tidur miring sini bantalnya nggak boleh terlalu tipis kalau bantalnya terlalu, terlalu tipis atau terlalu lumpuh otomatis kepala saya tidurnya miring begini terus terus ya sendi-sendi ini kegencet terus-terusan lama-lama ura sarafnya juga ikutan keiritasi jadi pastiin itu kalau mau lebih jelasnya saya uh, udah bikin sih video soal cara tidur, posisi tidur yang benar, bantal yang bagus seperti apa itu coba video saya soal itu dicek deh. Oke. Okay. Gunung W, soal kasur agak keras dok. Terus tidurnya sering miring, jarang terlentang. Oke. Okay. Hmm, kalau gitu mungkin coba deh uh, cek video saya soal sakit pinggang itu mungkin uh, Gunung W ini lagi mengalami HNP mungkin bukan karena uh, tidurnya tapi mungkin karena aktivitas sehari-hari, mungkin cara kebiasaan duduknya kurang benar atau mungkin cara ngangkat barangnya kurang benar. Jadi coba deh cek dulu video saya soal sakit pinggang karena HNP itu. Kalau masih pulang, eh, kalau masih kurang saya saran diterapiin deh. Oke. Okay? Jatman 818. Tangan saya suka nyeri kalau mengendari motor. Nyerinya dari bahu, dari bahu, sikut. Oke. Okay. Ini kemungkinan sama kayak tadi uh, pertanyaan sebelumnya itu uh, yaitu jadi mengendarai motornya itu terlalu duduknya terlalu jauh dari gagang motornya ini. Jadi saya itu harus kayak uh, menjangkau terlalu jauh ke depan. Kalau menjangkau terlalu jauh, jauh ke depan, otomatis otot ini bekerja keras. Jadi kalau bisa duduknya yang lebih dekat ke gagang setirnya, supaya saya nggak perlu terlalu jangkau ke depan. soalnya, soalnya kalau saya jangkau terlalu jauh jangka ke depan ya otot ini pakai, dipakai terus-terusan lama-lama capek dan kalau sudah capek lama-lama inflamasi dan urat sarafnya kejepit, iritasi udah mulai jalar sampai sini. oke? Okay? jadi sementara ini bisa pakai kompres-kompres hangat di sekitar sini sama yaitu dibetulin dulu kebiasaan duduknya waktu ngedarain motor. oke? Okay? Oke, Nano Pepen. Lengan saya sakit kalau buat kerja di bangunan. Apa ada peradangan? Waduh, ini informasinya terlalu sedikit ya. Lengan sakit karena pas ngelakuin apa kerja di bangunannya, kerjaan gerakan spesifiknya seperti apa. Jadi, coba deh eh, kasih informasi lebih jelas lagi. Dan lengan ini, lengan yang mana bahu, atau bunda, atau siku, atau yang mana gitu. Dan kalau soal kerja di bangunan itu. Iya, saya cuma asumsi ya, cuma teba tebak-tebak aja. Ini kemungkinan ngangkat-ngangkat atau mungkin e, maku sesuatu atau mungkin iya, saya nggak tahu sih, informasinya terlalu sedikit. Apa ada peradangan atau tidak? Kemungkinan peradangan itu pasti ada. Namanya sakit-sakit apapun, iritasi di badan, biasanya respons pertama dari badan kita ya inflamasi atau radang. Jadi apa ada peradangan pasti ada, cuma penyebab peradangannya kenapa ya? Saya kurang tahu sih kalau uh, informasinya sedikit seperti ini. Jadi tolong coba dibantu deh uh, informasi lebih lanjut. Malam juga Dendi. Oke, pertanyaan berikutnya SMPN6. Pung saya bagian kiri lebih besar dibanding yang kanan, sehingga sering nggak nyaman saat duduk berbaring. Apa apa yang seharusnya saya lakukan? Oke, jadi untuk SMPN6. Coba deh, uh, kamu cek video saya soal punggung bungkuk dan kaku. Jadi itu video ada latihan-latihan rehab yang saya udah ajarin di sana. Kamu coba dulu, uh, lakuin latihan-latihan itu rehabnya. Sama uh, mesti dibiasain juga kebiasaan duduknya. Itu nggak boleh lagi bungkuk-bungkuk. Uh, harus duduknya juga sesuai yang sudah saya saranin di video saya soal cara duduk yang benar. Jadi kamu cek dua video itu. Semoga membantu ya. Oke sama-sama Linet KL. Oke buat Dendi. Shoulder berbunyi, kletek-kletek waktu shoulder press, tidak sakit tapi bunyi terus. Hmm. Aman atau tidak jangka panjang? Ini aku saran dicekin dulu deh. Dan shoulder press kalau mau tahu ya, shoulder press itu salah satu uh, exercise yang paling sering bikin shoulder impingement atau shoulder uh, sakit di rotator cuff. Jadi kalau shoulder press, hati-hati. Pastiin tekniknya benar. Dan kalau bisa shoulder press-nya itu jangan, kalau masih sakit, coba deh. Jangan shoulder press pakai barbell, tapi pakai dumbbell. Jadi kenapa? Karena kalau pakai barbell, itu tangan kita kekunci di posisi seperti ini. Dan kita press ke atas, kekunci di posisi seperti ini. Kalau dumbbell itu kita bisa tangannya seperti ini. Jadi pundaknya, bahunya ini, nggak terlalu kejepit. Karena kalau kita uh, ngangkat ke atas dengan pundak seperti di rotasi seperti ini itu sangat menjepit di sendi bahu saya. Jadi kalau misalnya angkatnya ke atas itu dengan posisi tangan seperti ini ini lebih bahunya lebih sendi bahunya lebih kebuka. Jadi kalau bisa coba dulu pakai dumbbell jangan pakai barbell. Oke. Okay. Oke, okay, Wisnu Setiadi. di trigger finger. Oke, okay. terapi sahur. Sampai berapa lama terapi trigger finger ya? Coba mungkin coba dua minggu kalau nggak ada perkembangan. Oh ya, tapi di video saya soal trigger finger itu jangan lupa itu saya juga jelasin kalau salah satu faktor yang bisa menyebabkan orang itu lebih cenderung kena trigger finger itu karena yaitu diabetes atau karbohidrat terlalu tinggi. Jadi ditambah dengan karbohidratnya kurangin sama ditambah dengan ngerjain latihan-latihan yang di video saya itu. Semoga membantu ya. Jadi dua minggu Dicoba. Kalau masih kurang ada perkembangan dan sudah mengganggu sekali, coba deh diterapiin juga. Kalau sudah diterapiin coba satu bulan masih belum ada perkembangan sama sekali, saya saran coba ke dokter spesialis ortopedi. Mungkin butuh operasi. Cuma kalau nggak mau dioperasi ya sudah, coba aja terapi manual, terapi konservatif. Oke? Okay? Oke, dari season Koro lagi. Uh, mana tadi? Operasi cecar, operasi cecar, operasi sesar, tak maksudnya? Maksudnya sesar, si section buat orang ibu hamil. Uh, maksudnya itu kah? Kalau maksudnya operasi sesar, boleh nggak angkat-angkat barang? Boleh, selama cara angkat barangnya itu itu benar. Nah, cara angkat barangnya benar seperti apa? Bisa lihat di video saya soal itu. Oke. Okay? Oke, dari N. Saida, kalau saya mengendari motor suka kesemutan jari-jarinya, kenapa ya? Ya, itu mungkin bisa coba mengendari uh, motornya seperti yang tadi ada yang nanya, itu duduknya jangan terlalu jauh dari gagang setirnya. Jadi kalau bisa lebih dekat sama gagang setirnya supaya sikut saya itu bisa uh, lebih dekat dan nggak perlu lurus sikutnya waktu mengendari motor. Jadi kalau misalnya tangan saya menjangkau terlalu jauh ke depan gini, otomatis otot pundak saya, saya pakai berlebihan. Jadi kalau bisa lebih dekat, dan ini lebih relax. oke? Okay. Hmm, uh, sikunya nanopepen. Sikunya kalau diangkat sakit, oke? Okay, mungkin bisa coba. Ini maksudnya siku yang luar ya. Kalau siku yang luar, mungkin bisa coba cek video saya soal tenis elbow. Sakit tenis elbow atau sakit siku luar. Semoga membantu ya. Hmm, Oke, okay. buat uh, Levan ya. Ini salah satu pasien saya yang pernah terapi dengan saya sih. Belum tuntas. Situasi pandemi masih tinggi. Ya, benar sih. Takut keluar rumah. Nah, soal petunjuk supaya bisa kurangi nyeri, saya saran sih coba terusin aja latihan-latihan rehab yang sudah saya kasih terus dilakuin. Sama kalau misalnya terlalu nyeri, coba pakai kompres hangat uh, selama 20 menitan di uh, ditaruh di tempat yang nyeri itu. Dan kalau masih kurang membantu, coba minum dikloven, uh, obat anti nyeri di Klovenak atau ibuprofen. Tapi dipakainya jangan rutin, cuman diminum waktu nyerinya nggak tahan aja. Cuman, uh, ya itu ya jawaban singkatnya, yaitu latihan rehabnya terus dilakuin sama kompres hangat. Oke, okay. Veronica Lili bagian leher kiri kalau saya pijat dari atas ke bawah bagian pangkal leher bawah ada yang sakit di satu titik kalau dipijat lengan bagian belakang sakit dan terangkat sedikit oh. oke okay, ini kemungkinan ada masalah iritasi di sendi di leher kiri bawahnya ya ini lagi-lagi lumayan umum sih jadi coba cek di dua video saya ya soal ini iya ini bisa juga dari kebiasaan tidur miring kiri dengan bantal yang terlalu tipis atau terlumpuh. Atau cara pakai HP, komputernya mungkin kurang benar juga, ergonominya kurang benar, jadi lagi-lagi kursinya terlalu pendek, mejanya terlalu tinggi. Jadi coba deh, cek tiga video ya. Sakit leher, karena kecetit ada, saya sudah bikin video soal itu. Yang kedua, cara tidur yang benar, posisi tidur yang benar seperti apa. Video yang ketiga itu cara pakai HP komputer yang benar. Jadi semoga tiga video ini membantu. Dan di video saya soal sakit leher karena kecetit atau karena pegel-pegel itu saya ada latihan-latihan rehabnya di video itu kok. Jadi silakan dicek dulu video saya itu dan dilakuin dulu. Oke. Okay? Oh ya sama coba pakai kompres hangat. Oke. Okay. Oke okay, selanjutnya dari Mince Kusuma. Oh, gila, udah hampir sejam nih ya. <laughs> oke okay, guys, jadi sekedar pemberitahuan kalau nanti jam 8 nih, saya sudahin dulu video uh, question and answer-nya ya. Jadi mungkin pertanyaan-pertanyaan yang belum saya jawab hari ini, saya bisa jawabnya di uh, sesi Q&A yang berikutnya. Nanti kapan saya bikin lagi kok? Oke, okay? oke, okay, jadi lanjut tadi yang mince kusuma ya, pundak belakang saya pundak belakang saya sakit kiri dan kanan. Apa karena saya duduk kantor salah ya, Pak? iya, iya, iya ya kamu sudah menjawab pertanyaanmu sendiri sih. Jadi ya itu jadi cek juga videoku soal sakit eh cara pakai HP dan komputer yang benar. Biasa kalau masalah orang di kantoran penyakitnya ya itu ergonomi ergo, eh, ergonominya kurang benar. Jadi ya semoga membantu itu ya. Stephen Riono, pinggul kiri saya pernah lepas. Uh, pinggul kiri lepas. Wih, sakit banget nih. Diopati tanpa operasi dan sudah sembuh. Oke, bagus. Namun sekarang sering kumat sakit dan nyeri. Kira-kira harus bagaimana ya? Ini saya nggak bisa jawab dari sini sih, karena ini saya mesti kalau untuk jawab pertanyaan Steven ini, karena uh, riwayatnya lumayan serius, pernah kecelakaan, pernah lepas. Jadi ini saya saran, uh, diperiksain dulu. Setelah diperiksain, itu baru diterapin, dibikin program rehab atau program terapi yang lebih sesuai ke kondisinya. Soalnya saya nggak berani kasih jawaban untuk masalah dengan riwayat yang seserius serius ini tanpa saya periksa dulu. Jadi kalau ada klinik yang dipercaya sama Stephen Wuryono. Uh, coba datang ke sana dan diperiksain dulu, oke, okay. oke, okay, sama-sama, dan di oke, okay, andi, andi, kalau mau cek ke industri, nanti akan diapakan ya, apa di uh, atau obat? Oke, okay. buat andi, andi itu bisa cek uh, terapi osteopati in action. Saya ada videonya soal itu, jadi di video yang terapi osteopati in action itu, uh, kamu bisa lihat secara garis besar, kira-kira. Proses terapinya kalau dengan saya itu seperti apa? Itu saya tunjukin semua kok di sana. Jadi kalau mau jawaban singkatnya, jadi setiap sesi saya itu ada konsultasi, pemeriksaan fisik. Setelah dua ini selesai, diagnosanya dijelasin ke pasien. Jadi supaya nggak dikagetin gitu. Jadi sebelum saya terapiin pasien itu, pasien tahu saya ini mau ngapain dan kenapa saya melakukan itu. Yang keempat baru saya terapi setelah Diagnosa dijelasin, terus saya terapi. Setelah selesai terapi, baru saya kasih PR, PR atau latihan rehab. Jadi lima uh, step ini, lima langkah. Oke. Okay. Muhammad Ahmad, saya jatuh dari motor. Uh, dua hari lalu kepala terbentur, sampai pakai helm. Besoknya kepala dan leher saya sakit. Ya, nggak heran sih, karena uh, uh, karena terbentur yang lumayan hebat itu ya badan kita jadi kaget, jadi otot-ototnya mungkin kemungkinan besar spasma. Hari ini kepala udah gak sakit, tapi leher bagian depannya yang sakit agak bengkak sedikit. Solusinya dok ya pakai kompres kompres hangat aja, terus tunggu setelah dari jatuh itu tunggu deh, tunggu sekitar satu minggu. mestinya ini sudah bisa membaik sendiri kok. Apalagi e, kamu juga waktu jatuh tuh pakai helm, jadi bagus, jadi lumayan aman. Tapi kalau misalnya tetap nggak ada perkembangan, coba kamu uh, cek video saya soal sakit uh, leher. Sakit leher karena kecetit. Itu latihan-latihannya yang di video itu, itu bisa cocok juga untuk masalahnya Muhammad Ahmad. Nih, ya kok. Oke, semoga membantu ya. Nah, uh, Veronica Lili, peradangan. Veronica Lili ini tadi yang nanyanya soal apa ya, bentar. Bagian leher saya kiri, kalau saya dipijat, uh, uh. Peradangan, iya peradangan itu e, suatu yang umum dan itu cara badan kita menyembuhkan daerah yang luka itu karena mau menyembuhkan menyembuhkan luka itu ya harus ada radang harus ada inflamasi untuk mengumpulkan darah darah sel darah putih atau plasma untuk menyembuhkan lukanya itu jadi nggak terlalu dikhawatir, nggak usah terlalu khawatir sih soal radangnya tapi yang harus lebih khawatirin itu penyebabnya itu yang harus ditangani dan harus dirubah, oke? Okay? Thank you, Art so Ya, semoga uh, apa, terus tonton ikatan cinta itu ya. Uh, apa ini, TV series atau apa ya? Saya nggak tahu. Oke, okay. uh, Angelika Putri, kepala saya sudah satu minggu kesemutan, yang bagian belakang. Oh, oke. Okay. Mungkin coba deh pijat-pijat yang bagian otot yang bagian ke belakang, yang tepat di bawah tengkorak ini. Ini ototnya lebih jelasnya di mana? Coba cek video saya soal sakit kepala ya, sakit kepala atau pusing. Itu saya tunjukin kok titiknya di mana. Dan biasanya ini ototnya kenapa bisa sampai uh, overuse sampai menyebabkan sakit kepala? Ya karena cara pakai HP atau komputer yang nggak benar. Jadi kamu cek dua video itu, oke? Okay. Michelle Major. Okay, audio, no audio. Uh, please fix. Yeah, Michelle Major. I'm not too sure about the audio is gone because from other people, audio is fine so far. So I think you better check um, your connection. Maybe your connection or maybe your um, audio input is, you know, got some problem with it. Uh, Bentar ya, saya ketik-ketik dulu buat "michel major" ini. Oke, pertanyaan berikutnya dari... Siapa nih? Eh, uh, civic player, civic player, sensi bahu kok kayak beronggang dikit, sendi bahu, oh, sendi bahu beronggang. Jadi maksudnya ini, apakah sendi bahunya kerasa nggak stabil gitu ya? Kalau nggak stabil, silahkan cek video saya soal sakit bahu part 2 Itu latihan-latihannya di sana, saya lebih saranin buat uh, yang sendi, orang yang sendi bahunya itu rada nggak stabil. Jadi semoga membantu ya. ke okay, uh, Cairo alfiul pinggang saya hari itu kena akibat angkat semen. Uh, saya pergi urut. Oke. Iya. Oke, buat Cairo, eh uh, coba cek video saya soal sakit pinggang karena HNP atau kecetit. Ini kemungkinan besar kecetit. Kemungkinan penyebabnya karena cara angkatnya, kebiasaan ngangkat barangnya itu kurang benar. Cek dua video itu ya, sakit pinggang karena HNP, rehabnya di sana, sama cara ngangkat barang yang benar seperti apa. Jadi semoga membantu ya. Oke, lengan saya sebelah kanan kalau diangkat ke atas sampai lurus gak bisa Iya Civic player Iya jadi Civic player coba cek sakit bahu itu ya Oke Guys uh, ini ini itu uh, udah jam 8 udah udah nggak kerasa udah satu jam ya gila ini pertanyaan banyak banget saya nggak nyangka sih thank you udah join semua Uh, ini saya batasin dulu deh ya ha sampai hari ini Eh, sampai di sini aja. Ini saya batasin sampai pertanyaannya IMVD. Jadi uh, saya jawab pertanyaan-pertanyaannya. Sisa pertanyaannya sampai IMVD dulu ya untuk uh, live Q&A kali ini. Oke? Okay. Pertanya Pertanyaan-pertanyaan berikutnya yang belum saya jawab hari ini nanti saya jawab di live Q&A yang part 2. Oke? Okay, jadi tunggu aja. Kapan saya masih belum tahu, masih belum rencanain. Ini saya juga nggak nyangka uh, orang yang ikutan bakal segini banyak, jadi thank you buat semuanya yang udah uh, join ya. Oke, saya lanjutin uh, Angelica Putri, lanjutan yang tadi, kepala saya kesemutan sebelum dia diawali dengan tulang ekor dan mantan yang kesemutan, susah, dan nyeri gerak sudah ke dokter, sudah di ronsen juga. Hmm. Oke, ini sepertinya mesti ke, coba deh kalau misalnya dari dokter saraf satu jawabannya masih belum puas, coba ke dokter saraf yang uh, lain, atau mungkin ke uh, fisioterapi atau kayak semacam terapi rehab medik untuk cari second opinion. Iya, soalnya ini saya nggak bisa jawab kalau saya nggak periksa sendiri kayaknya. Ini kayaknya riwayatnya nggak se-straightforward atau se-simple itu. Oke. Okay? Oke, jadi pertanyaan terakhir ya. Dari IMVD, belikat saya sebelah kanan sakit dan lengan. Oke. Belikat. Oke. Jadi IMVD, silakan kamu cek video saya soal sakit tulang belikat. Ini yang pasti, ini bukan sakit jantung, ini bukan reflux atau GERD, ini kemungkinan besar karena sendi tulang rusuknya yang iritasi. Iritasi kenapa? Karena yaitu kebiasaan pakai HP atau komputer atau cara duduknya kurang benar. Jadi saya ada video soal ini, dua ini, sakit tulang belikat sama cara duduknya yang benar, cara pakai HP komputer yang benar seperti apa. Jadi coba kamu kamu cek dulu dua video itu. Oke. Okay. Jadi udah ini udah jam 8, udah satu jam lebih ya, lebih dua menit sedikit gitu. Jadi thank you banget buat semuanya yang udah join. Eh, sayang sekali waktunya udah di sini dulu untuk malam ini. Semoga dari semua jawaban-jawabanku semuanya udah bisa membantu kalian. Dan bagi yang pertanyaannya belum kejawab, Uh, sorry banget, ini waktunya udah terbatas banget, dan uh, saya juga gak nyangka orang yang join segini banyak. Thank you buat semuanya yang udah join. Nanti saya akan bikin live Q&A yang part 2, berhubung responnya ini banyak banget ya. Jadi sampai di sini dulu, dan stay healthy, terus tetap jaga prokes. Dan uh, kalau bisa dapat vaksin, merek apapun udah langsung vaksin. Oke, okay? stay healthy, and ya, yeah, see you next time.